Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada petang ini kita bersambung semula kuliah Ramadan kita. Dan pada kali ini, alhamdulillah, kita berada di sebuah masjid yang sangat cantik, Masjid Sultan Idris Shah II, yang siap sepenuhnya pada tahun 2015. Terima kasih kepada pihak kerajaan yang telah menyiapkan sebuah masjid yang sangat cantik di kawasan Teluk Muruk ini. Dan untuk petang ini kita sambung semula kuliah kita tentang kehebatan bahasa Arab. Dalam Al-Quran kita lihat istilah yang digunakan sangat tepat. Sebagai contohnya, dalam surah An-Naml ayat yang ke-17, Allah menceritakan tentang perbualan Nabi Allah Sulaiman dengan seekor semut. Dalam surah ini Allah menyebutkan bahawasanya yang berbicara itu adalah Namlatun, di mana ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ayat ini menggunakan lafaz namlatun yang bererti semut betina. Mengapakah dalam kes ini yang berbicara adalah semut betina bukannya semut jantan? Kerana perkataan namlatun merujuk kepada muannas tamarbutah. Pada perkataan ini merujuk kepada semut betina. Namun setelah dibuat kajian, benarlah istilah yang digunakan oleh Al-Quran namlatun. Kerana dalam peristiwa ini yang berbicara sememangnya semut betina. Dan kalau kita kaji, ya, dalam masyarakat semut yang dominan adalah ratu semut, ya, bukan semut jantan. Kita lihat dalam surah Yusuf di mana Allah SWT menggunakan satu lafaz iaitu ya bunayya. Dalam ayat ini, apabila Nabi Yusuf menceritakan kepada bapaknya Nabi Yaakob alaihissalam tentang mimpinya, lalu Nabi Yaakob menyebut kepada Nabi Yusuf ya bunayya. Mengapakah agaknya Al-Quran menggunakan lafaz ya bunayya? Sedangkan dari segi bahasa Arab, ibnun bermakna anak lelaki, ibni anak lelakiku. Tetapi Al-Quran menggunakan lafaz ya bunayya. Namun setelah kita kaji, kita akan dapati bahawasanya lafaz ya bunayya merujuk kepada anak lelaki yang kusayangi. Artinya, sememangnya lafaz yang digunakan sangat tepat. Nabi Yusuf sememangnya seorang anak lelaki yang sangat disayangi oleh Nabi Yaakob. Maka benarlah lafaz yang telah digunakan oleh Al-Quran bahawasanya ya bunayya itu sangat tepat kepada Nabi Yusuf yang sangat disayangi oleh Nabi Yaakob. Dan kalau kita semak pula dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim ma kana Muhammadun aban ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memaklumkan kepada kita bahawasanya Nabi Muhammad itu bukanlah bapa kepada mana-mana lelaki daripada kalangan kamu. Soalannya, apakah Al-Quran menafikan bahawasanya Nabi Muhammad mempunyai dua orang anak lelaki, iaitu Ibrahim dan juga Abdullah? Tidak sebenarnya. Kita harus faham, lafaz rajulun berbeza dengan syabun, berbeza dengan waladun, berbeza dengan subyanun. Dalam ayat ini menyebutkan lafaz rajulun, iaitu seorang lelaki dewasa. Sedangkan anak Nabi kita wafat belum sampai usia syabun, iaitu usia seorang pemuda. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka tepatlah setiap lafaz yang digunakan oleh Al-Quran dalam menentukan satu-satu perkataan. Itulah antara kehebatan bahasa Arab yang dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Sekian dulu untuk petang ini. Kita jumpa lagi lain kali masjid yang kemudian insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.